Halo Sobat Modif, jumpa lagi dengan Alung di channelnya Berkat Raja, Inspirasi Modifikasi. Nah, punya mobil lama, ngapain dijual? Upgrade aja. Nah, hari ini gue mendapatkan job atau orderan, orang minta di upgrade dari Altis ini tahun 2011 untuk di upgrade ke bumpernya Lexus Style. Nah, Sobat Modif nanti bisa ikutin mulai dari fitting, pemasangan, cat, hingga selesainya. Dan juga, untuk Altis ini, kebetulan di belakang itu sudah dipasang ductile-nya, tapi yang bahannya fiber. Nah, minta diganti juga ke yang model plastik. Plastik ABS dan bahan import. Sobat Modif bisa ikutin dari awal hingga akhirnya ya. Oke, ikutin terus ya. Halo Sobat Budi, nah ini adalah hasil upgrade dari Altis Gen 10 tahun 2011 ke model Lexus. Ini adalah hasilnya. Gimana? Cakep kan? Nah, yang kami jual ini adalah bumper dan lampu. Tapi ini customer sudah punya lampunya duluan. Nah, terus apa lagi yang dikerjakan tempat kita? Boleh Sobat Modif dekat ke sini? Nah, awalnya memang customer ini sudah punya ini adalah lip bumper ya. Nah, tapi minta sekalian dicat. Terus apa lagi yang dikerjain di tempat kita? Boleh ke sini? Nah, keempat velgnya ini minta dicat.
Jadi ini ada hasil pengecetan dari mereknya. Semua empat mereknya yang kita dicet. Nah, terus apa lagi? Boleh sobat Modi ke sebelah sini. Nah, ini adalah ductel yang pernah gue ceritakan bahwa awalnya ductel ini pakai yang bahannya fiber. Nah, ini udah diganti nih ke model yang plastik. Ini bahannya adalah ABS. Lihat hasilnya. Presisi. Cakep? Pasti cakep. Nah, sudah lihat kan sobat modif? Jadi, sobat modif yang punya Altis dari tahun 2008, Gen 9 yang dengan facelift, dan yang facelift bisa menggunakan bumper ini sekalian ganti lampunya. Oke? Okay? So, ikuti terus channelnya Berkat Raja, inspirasi, modifikasi. Punya mobil lama, apa ini jual? Upgrade aja. See you.